Banti, dengan usaha keras kita membuat tanaman ini tumbuh dan kau malah merusaknya. Tanaman ini juga punya nyawa. Lain kali, jika kau merusaknya lagi, maka aku akan mengadukannya kepada kepala sekolah. Itu keinginanku. Aku akan lakukan apa saja. Apa kau akan merusak dan menginjak kami? Hah? Ayo, katakan. Hantu! Ibu! Pak Guru meminta kita supaya kita ikut dalam lomba drama. Dan kita akan memberikan yang terbaik dalam lomba ini. Wahai manusia, jangan sombongkan dirimu. Jangan potong semua pohon. Mereka juga punya kehidupan. Wow, Fir. Kau membaca dialognya bagus sekali. Kau harus menjadi pahlawan dalam drama ini. Maafkan Emily. Banti akan menjadi pahlawannya. Dia terlihat seperti pahlawan. Dan dalam drama ini, bahkan pahlawannya juga bernama Hero. Terima kasih, Pak. Fir, kau akan menjadi pohon di dalam drama ini. Dia memang sayang pepohonan. Bapak sudah memberikan dia peran yang sangat pas. Emily, kau akan berperan menjadi rusa. Keki akan berperan menjadi harimau. Feki akan menjadi anaconda. Fir, kau boleh ajak Gintu dan Culbul juga. Culbul punya naluri sebagai hewan. Untuk yang lain, kalian bisa memakai kostum hewan. Jintu bisa menjadi peran sebagai gorila dan pas untuk peran ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Fir, biarkan Banti menjadi pahlawan dalam drama itu, tapi kau adalah pahlawanku. Banti, ayo ucapkan dialognya. Hei manusia bodoh, buang kesombonganmu. Jangan menebang pohon. Mereka juga punya nyawa. Hei, tinggalkan kesombonganmu, manusia. Maaf. Harga diri dalam hewan ini dan manusia. Berarti kau bicara apa? Kau tidak bisa mengingat dialognya. Fir dapat mengucapkan dialog itu dalam sekali membaca, Pak. Ini tidak mudah untuk diucapkan. Kau tidak akan bisa. Hei, manusia. Buang kesombonganmu, jangan tebang pohon. Mereka juga punya nyawa. Pak, aku mendengar dan menirukan semuanya kemarin. Baiklah, Fir, kau konsentrasi saja pada peranmu. Banti, ayo ucapkan dialognya. Hei, lepaskan kesombonganmu. Oh, tidak. Aku sendiri juga salah membacanya. Hei, manusia, kau memalukan. Bukan memalukan, Banti. Tapi kesombongan. Katakan dengan tegas. Hei, Pak Kakak, jangan sombong ya. Jangan pernah berpikir untuk menebang hutan. Kalau tidak, aku akan beri kau pelajaran. Pak Kakak. Diam. Besok pelajari nas kamu dengan benar. Jika tidak, semua orang pasti akan menertawakan kita. Tidak. Kita tidak boleh buang kesempatan. Fir hafal semua dialognya. Biarkan Fir menjadi pahlawan dan Banti yang menjadi peran pohon. Terima kasih, Pak. Anak-anak, kalian semua bersiaplah. Berikutnya kita akan tampil. Hey, kalian pergi dan sembunyi di sana ya. Dan jangan keluar sebelum Pak Kakat menjadikan aku sebagai pahlawan. Aku ingin tahu bagaimana drama ini bisa diselesaikan. Fir, aku harus makan dulu dan kembali lagi. Aku lapar, Fir. Jangan kau berani pergi dari sini. Kita tampil setelah ini. Apa kau tidak mengerti? Aku tidak bisa menahan rasa lapar. 5 menit saja, Fir. Semenit pun tidak boleh. Ayo, cepat. Pak Kakat, Keki dan Feiki sudah pergi. Mereka bilang setelah Banti menjadi pahlawan, mereka baru akan kembali ke sini, Pak. Bagaimana ini, Pak? Oh tidak, kita harus hentikan drama ini.
Singa harus meraung. Tanpa singa, bagaimana drama ini dilanjutkan? Pak, singa akan tetap mengaum pada cerita nanti. Bagaimana jin tuh? Benar kan? Iya, benar pak. Mereka pasti datang. Mereka sudah bilang padaku jangan takut. Sebelum adegan itu tiba, mereka sudah sampai. Begitu. Baiklah, baik. Masalah mereka menjadi tanggung jawabmu. Aku akan buka tirainya. Semoga berhasil. Fir, aku juga lapar. Izinkan aku pergi dan makan dulu ya. Jangan berteriak. Kau harus tetap diam sampai kau berada di luar. Jika berteriak, kau akan berada dalam perutku. Pahlawan, tolong selamatkan kami. Manusia menebang semua pohon yang ada di hutan. Kemana kami harus tinggal sekarang? Hei, pengaduan sudah kau dengarkan. Kami datang dari jauh. Pertama, ayo kita makan. Setelah itu kami dengarkan dan membahas masalah bersamamu. Apa itu? Kalimat itu tidak ada di dalam naskah. Kalian semua tidak perlu cemas. Aku akan bicara pada para manusia. Aku pastikan mereka akan mau bicara dan tidak menebang pohon di hutan ini lagi. Yeay, mari kita rayakan. Dalam acara ini kita akan makan makanan cepat saji. Makan makanan cepat saji. Drama ini kau yang buat dan diarahkan olehmu. Makanan cepat saji. Apakah hewan makan ini? Ha? Lihatlah, penonton tertawa semua. Ini memang buatanku. Tapi makanan cepat saji tidak ada dalam tulisanku. Teman-teman, cukup membahas masalah makanan. Ayo kita bahas masalah sebenarnya. Kalian semua tidak perlu takut. Aku akan minta pada manusia dan menjelaskan pada mereka. Mereka akan datang. Kalian semua pergi dan sembunyi di sana. Perhatikan yang kukatakan dan saat aku memanggil, datanglah. Wah, terima kasih. Karena keberhasilan ini, mari kita makan lagi. Ayo, kita makan lagi. Lihat, Gorilla. Jangan bercanda terus. Pahlawan, kenapa kau panggil kami ke sini? Aku ada permintaan. Tolong jangan tebang pohon di hutan ini lagi. Kemana semua hewan dan anak-anaknya akan tinggal nantinya? Biarkanlah mereka pergi kemana saja. Hei manusia, buanglah kesombonganmu. Berhentilah menebang pohon. Pohon juga memiliki nyawa. Wah, itu bagus sekali. Dan untuk itu, maka sekarang kita harus... Makan makanan cepat saji! Baiklah, ini keputusan kalian. Maka Raja Hutan akan memutuskannya. Kalian jangan takut padaku. Aku bukan singa asli. Suara raunganku memang bergema. Kostumku ini buatan luar negeri. Lihat, ini sangat asli. Coba lihat sendiri, benar kan? Ini memang terlihat sangat asli. Hebat sekali. Wah, kostum yang bagus. Wahai Raja Hutan, manusia-manusia ini ingin menebang pohon di hutan. Permintaanku tidak didengarkan oleh mereka. Jadi tolong perintahkan para gajah untuk menghancurkan rumah mereka. Gajah-gajah setiaku, majulah dan serang. Hancurkanlah tempat tinggal semua manusia ini. Tidak. Jangan hancurkan rumah kami. Kemana keluarga kami harus pergi nantinya? Tapi kenapa kau tidak berpikir hal yang sama pada tempat tinggal hewan yang ada di dalam hutan ini? Kami mengerti kesalahan kami. Tolong maafkan kami. Kami tidak akan ulangi. Untuk itu, mari kita makan makanan cepat saji. Dalam drama ini sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh menebang hutan.
Dan drama ini yang dipadukan dengan komedi telah banyak menarik perhatian dan akan mendapatkan hadiah pertama. Yeay! Terima kasih, Pak. Fir, kau mau kemana? Perjalananmu sangat jauh. Ayo kita makan dan baru setelah itu kau pergi. Ibu, ini anak konda sungguhan. Itu juga singa asli. Tolong. Hei Bandi, ini semua tidak asli. Tunggu dulu. Fir, jaga dirimu. Teleponlah, beritahukan aku perkembangan terbaru. Kakek sudah cukup. Kami hanya pergi satu hari safari hutan, kek. Nanti malam aku sudah kembali ke rumah. Tetap saja aku memikirkanmu, nak. Maafkan aku, kakek. Saat kau memanggilku, nak, aku merasa senang dan merasa seperti manusia sungguhan, kek. Aku benar-benar bahagia. Bagiku kau adalah manusia, Fir. Kau hatiku, kau segalanya bagiku. Ayo, habiskan sarapanmu. Fir, aku tidak akan meminta izinmu untuk ikut safari hutan. Karena kau pasti akan menolaknya dan aku akan merasa sedih. Aku dan Jitu akan langsung datang ke safari hutan. Sampai jumpa. Agdam bagdam alam palam. Hei, hentikan mantranya, hentikan. Agdam bagdam alam palam. Hentikan sudah. Kembalikan semua uangnya, 300 rupiah. Kami tidak berikan uang, tapi mengambil uang. Hei, tolong hentikan mereka. Pencuri. Imri, kau naik saja ke dalam bis. Aku akan segera menyusulmu. Baju robot tanah, gunakan. Kembalikan uang penjaga toko itu. Fir, di mana kau berada? Pak, dia akan segera datang. Pak Kakat, kalau kita sekali tinggalkan dia, maka dia tidak akan pernah datang terlambat lagi. Baiklah, Pak Supir, ayo jalan. Pak! Terima kasih banyak, robot anak. Terima kasih banyak. Pak Kakat, Fir menunggu di tikungan depan sana. Tolong berhenti dan jemput dia. Maafkan, Pak, dia datang terlambat. Hebat sekali, robot anak tahu namaku. Baiklah, robot anak. Bos, sekolah Fir mengadakan jalan-jalan ke hutan, bos. Pengurus sekolah itu sangat baik. Lihatlah dirimu, kau tidak pernah mengajak kami jalan-jalan, bos. Kau selalu berpikiran picik, Timbaktun. Kau punya memori kecil pada HP yang besar. Otakku yang cepat mengeluarkan ide yang luar biasa. Kita semua akan pergi ke hutan. Kita istirahat makan siang dulu. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Turunlah, Mona. Kerjakan perintah dari Mad Max. Kerjakan secepatnya. Bersiaplah berikan gas untuk tertawa ini. Baiklah. Miau, apa kabar harimau? Siapa kau? Kau lupa pada bibi kucingmu ini? Benar, bagaimana kau bisa mengenalinya? Kau terlalu kecil waktu aku tinggalkan tempat ini. Cepat, adakan pertemuan penting. Manusia mulai masuk dalam hutan dan membuat rencana berbahaya terhadap kita semua. Ayo cepat. Pertemuan.
pertemuan? Cepat datang! Ada pertemuan penting! Sekarang kau bicaralah. Katakan apa yang ingin kau sampaikan pada kami hari ini. Miau! Kawan-kawan, manusia datang ke dalam hutan untuk menangkap kita semua. Miau! Akan menangkap kita. Wah, ya, mereka akan menangkap. Mereka akan menangkap kita semua. Cepatlah sembunyi. Inilah rencana dari manusia itu. Ayo cepat sembunyi. Ayo cepat. Keadaan menakutkan. Tapi kenapa kita semua tertawa? Cepat sembunyi. Manusia telah datang. Ayo. Dan mereka akan menangkap kita. Bos, bos, pekerjaan sudah selesai. Semua hewan sudah tertangkap dan terjebak. Fir juga akan datang. Kita juga akan menjebak dia, Timbaktu. Kenapa kalian tertawa? Apa tidak pernah melihat keledai sebelumnya? Seseorang telah datang. Menyemprotkan gas. Kemudian kami mulai tertawa. Bibi kucing datang, membawa semuanya ke dalam truk dan pergi. Membawa semua hewan dan pergi begitu saja. Aku harus cepat. Aku harus segera memberitahu Fir. Kita sudah lama ada di sini, tapi tidak melihat hewan besar ataupun kecil. Fir, semua hewan dijebak dan dibawa pergi dengan bantuan gas tertawa. Ini dilakukan oleh seseorang dan juga seekor kucing. Pasti Mad Max, dia punya kucing. Mungkin dia yang menyemprotkan gas itu. Jintu, kau menyamar menjadi aku dan bersama Imli ya. Dan aku akan cari tahu mereka. Baju robot tanah gunakan. Baju robot tanah digunakan. Jintu, mungkin kita bisa membantu Fir. Ayo pergi ke sana. Pak, Pak, aku dapat telepon dari temanku. Dia bilang bahwa semua hewan dalam hutan telah diculik. Apa? Oh, tidak. Itulah alasannya aku terkejut. Tidak ada satupun hewan di sini hari ini. Tuan Kakak sarankan semuanya untuk masuk ke dalam bis. Ini berbahaya. Gunakan.
Terima kasih buat anak-anak. Bagdam, bagdam, alam, balam, ikadum, tigadum, dum, dam, dum. Semua hewan kembali bertingkah normal dan bersahabat dengan kita. Robot anak, terima kasih. Sampai jumpa.